Kondisi alam memegang peran vital dalam konsep pertahanan rakyat semesta. Berangkat dari pemahaman itu, TNI Angkatan Darat bersatu dengan alam melalui penanaman 64.500 bibit mangrove di lahan seluas 102,5 hektar di seluruh wilayah Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat memimpin penanaman 8.500 bibit mangrove di areal 10,5 hektar wilayah Desa Gempung Blang, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Dengan melibatkan 1.625 prajurit TNI, Polri, Pramuka, pelajar, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan serta konservasi yang dicanangkan oleh TNI Angkatan Darat, serta rencananya akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dan penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memulihkan ekosistem pesisir pantai yang makin terancam akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang terjadi.